Have you go somewhere to look around or explore that place? What are things you often looking for? A beautiful place? The sunset is so orange in color accompanied by the sound of the waves that accompany the sunset, the people, or the culture that is there. Today, I'm in the Tobuala sub-district, South Bangka district, where I will take you to a beach south of the city of Tobuali. I will not show you the first things, but the interesting historical stories hidden behind it. And this is the history of Tanjung Labuan. In ancient times, Tanjung Labuan Beach was a road used by the fishermen who wanted to go to Habang or the town of Tobuali. Strong winds and often changing weather made it difficult for the fishermen to get through. Coupled with that, at a time, the fishermen's boats did not use machines like they do today. In the end, fishermen often anchor at Tanjung Labuan while waiting for the weather to improve. Over time, fishermen often say, "Yo kita berlabuh," or in Indonesian, "Ayo kita berlabuh." And it is the custom of the Bangka people to pronounce a word with only a few of the last syllables, namely Labun, in a fast tone, and finally it changes to Labuan. Finally, as if to say, "Let's go to Labuan, to anchor, Cape Labuan." To dig deeper and find out about this Tanjung Labuan Beach, I will come to directly see what stories and also the image that Tanjung Labuan Beach has. On my visit this time, I will be guided by the head of Tanjung Labuan Beach, Pok Darwis, namely Mr. Dodi Syahrial. Perkenalkan, saya di sini Dodi Syahrial selaku Ketua Pok Darwis Pantai Tanjung Labuan ataupun Kelompok Sadar Wisata Pantai Tanjung Labuan, yang mana di sini kita bergerak awalnya itu pada tahun 2017 itu mulai dasar kita bergerak mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan pemuda untuk membuat suatu objek wisata yaitu wisata Pantai Tanjung Labuan. Akhirnya di 2018 kita bertemu dengan Dinas Pariwisata dan langsung terbitlah SK Pok Darwis Tanjung Labuan dan kita terbentuk menjadi kelompok sadar wisata di 2018 dengan SK Dinas Pariwisata. Nah, selain itu biasanya kalau wisatawan datang ke Pantai Tanjung Labuan ini, objek-objek mana aja sih biasanya yang menarik gitu? Oh, menarik ya. Wisatawan. Jadi, di sini ya, jadi di sini yang jelas ada pantai ya, dan juga banyak pepohonan-pepohonan di sini. Di sini menjadi favorit buat para pengunjung karena bisa menggantungkan hemok dan juga bisa duduk santai dengan tikar di pinggir pantainya. Yep. Ini salah satunya objek yang untuk bersantai artinya di sini. Oh iya, bisa untuk kumpul keluarga ya, juga ya gitu untuk ya. Kumpul keluarga. Okay. Kita bisa ke sebelah sana ada rumah pohon. Rumah pohon. Di situ juga banyak objek-objek bebatuan yang bentuknya juga agak unik-unik dan lumayan besar ya. Yep. Bebatuan granitnya. Jadi kita bisa ke situ. Nah,
Ini kan pantai Tanjung Labun ini banyak batu-batu nih Bang. Kira-kira ada nggak sih batu-batu yang memang punya nilai histori yang tinggi gitu? Misalnya batu ini dulunya apa ceritanya gitu? Oh ya, jadi di sebelah sana yang dekat di depan kita itu ada disebut dengan Batu Panglima, yang mana? Yang itu ya? Yang itu ada historinya tersendiri bahwa ada legenda untuk di wisata pantai Tanjung Labun ini. Kegiatan kita dengan pemuda sekitar dan masyarakat yaitu mulai dari bersih-bersih pantai ini sehingga terwujudlah wisata pantai Tanjung Labun ini, dan 2019 kita mendapat bantuan seperti musola, saung, dan di 2020 kita mulai membangun fasilitas-fasilitas yang ada di sini seperti rumah pohon yang ada di belakang kita tadi, yaitu ada juga fasilitas-fasilitas kita seperti tempat kuliner, tempat sewa hemok, camping, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, jadi tepat di depan kita ini kita bisa lihat ini Batu Panglima yang mana ukurannya sangat besar. Bisa dikategorikan ini batu yang paling besar yang ada di sini. Oh iya ya. Nah, kita lihat untuk ketinggiannya mungkin kisaran berapa nih? Bisa jadi di 8-10 meter ketinggiannya. 8-10 meter ya. Sedangkan untuk di panjangnya, seperti ini bisa mencapai 30-an meter dengan panjangnya. Nah, aku masih penasaran nih Bang, cerita di balik Batu Panglima ini, historinya itu kayak gimana sih sebenarnya gitu, ceritanya? Oh iya, jadi cerita untuk Batu Panglima ini yang mana itu di sini dulu ada sekelompok apa tuh namanya, masyarakat ataupun perkampungan, yang mana di perkampungan tersebut itu biasanya ada yang memang menjadi jagoan di perkampungan tersebut. Nah, di era zaman dulunya itu gangguan-gangguan yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat setempat itu ada para-para lanun ataupun para-para bajak laut sekarangnya. Kalau di era zaman dulu nyebutnya para lanun ya. Nah, jadi para-para lanun ini biasanya mereka mengambil apa tuh harta ataupun barang-barang yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Nah, jadi ada seseorang jagoan yang tadi dia yang berhasil melumpaskan para-para bajak laut tadi, para-para lanun tadi. Nah, salah satu apa tuh kenapa dia bisa melumpaskan para-para lanun tadi? Beliau itu ternyata bermeditasinya di batu ini. Oh, di batu ini. Di batu ini. Sehingga dikenal batu ini dengan sebutan Batu Panglima. Nah, ketika beliau bisa melumpaskan para-para lanun tadi dan beliau mendapat julukan oleh tetua adatnya menjadi Panglima. Nah, dan inilah batu tempat beliau meditasi. Habis itu beliau mendapatkan ilmu kanuragannya sehingga bisa menghancurkan para-para lanun tersebut dengan mudahnya. Itu kenapa disebut dengan Batu Panglima. After listening to and seeing a historical site or location firsthand, I became more curious about the full story of the war that took place on this beach. Therefore, I tried to meet one of the local cultural figures, namely Mr. Kusmanto, the head of Tiara Selatan Art Studio. Cerita Desa Tanjung Labun asal mulanya itu adalah tanah yang menjorok, yaitu Tanjung itu pelabuhan itu bahasa daerah dari Tanjung Labun itu adalah Labun. Nah, itu bahasa daerahnya Labun. Pelabuhan istilah tempat orang singgah, bersinggahan. Nah, sekarang di demikian ini terbuat. Nah, Desa Tanjung Labun itu berada di selatan Pulau Kalimantan. Tanjung Labun pertama tadi kan aman kan. Sudah itu datang tiba-tiba karena itu dari tanjung itu terbuat. Lanon itu datang ke Desa Tanjung Labun, Labuan.
dia dilihat itu orang ada desa, dia mulai arah butuh ada niat perampok. Di perandala, desa tadi ngabun itu masyarakat kecil-kecil. Tapi Allah non data yang berapa waktu yang lalu. Jadi masyarakat ini dia berkumpul di satu tempat di pantai, di pesisir pantai itu ada istilahnya pondok bahasa Ibin. Mereka untuk bersatu itu bagaimana cara untuk melawan perompak itu. Nah dengan kalau cuma dengan tenaga mungkin mereka salah. Jadi mereka itu asal istilah bersatu untuk belajar ilmu bela diri yaitu sulat dan ilmu kanuragan. Mulailah mereka latihan dengan berkumpulnya mereka untuk melawan perompak itu untuk belajar silat itu. Dengan gambar-gambar dia menumpukan itu melumpukan itu lanon-lanon itu. Pagi hari tiba-tiba jadi masyarakat ini tetapi masyarakat sudah memiliki ilmu kanuragannya ini arti mereka bisa melawan perompak-perompak itu. Jadi perompak itu kabur kecil itu karena masyarakat terpesat. Tapi selanon menyerang batin lanon itu karena kecil lari itu kembali ke markas mereka yaitu di Pulau Mespari. Jadi mereka melapor dengan pimpinan mereka namanya itu Prima Ompok. Dan dengan mereka tahu-tahu masyarakat tadi melapor itu sudah bisa melawan mereka. Jadi mereka akan bagaimana untuk yang akan datang dengan itu dia itu untuk menyerang lagi. Jadi lanon memang ini dia tidak tahu satu perkelah desa terdekat pun itu satu saat dengan turutnya orang maupun pimpinan desa mereka setiap dia dengan kelompok yang besar tapi masyarakat yang labun itu juga udah turun semua itu semua masyarakat bersatu udah tuh dibantu juga dari yang daratan itu akhirnya mereka berperangan dengan sengit farma habis-habisan lah jadi mereka itu masyarakat Tanjung Labun itu tidak datang lagi karena mereka memang sudah siap untuk melawan lanon dengan ilmu-ilmu atau kemampuan mereka yang sudah mereka pelajari. Tahu ada yang ke darat ke laut itu sudah kecil-kecil lah. Dibatai dari masyarakat dengan masyarakat yang begitu banyak karena mereka sudah bersatu. Memang tekad sudah untuk mengisip warna agar hasilnya tidak kembali lagi. Sudah itu mereka sudah peperangan itu sudah selesai. Mereka yang lain-lain itu terkejut kembali lah. Akhirnya desa Tanjung Labun damai tentera kembali aman setelah perompak-perompak terusir dari Tanjung Labun. Masyarakat rukun damai sejahtera seperti yang dulu-dulu. Masa-masa lampau mereka belum dimasuki perompak itu terinvasif. Namun kalau misalkan untuk cerita sejarah lagi di dekat kita itu ada yang disebut dengan nama Batu Abu. Batu Abu. Iya, itu yang bentuk dari sini kita lihat seperti
bundaran kepala manusia, tengkorak kepala manusia. Dari sini kita lihat bahwa itu yang disebut dengan Batu Agung. Nah, di situ yang ada legenda sampai sekarang juga ada cerita yang mana di Batu Agung tersebut itu menjadi sama seperti tadi, itu tempat berlindungnya masyarakat terhadap kepercayaan masyarakat pada era zaman itu ya, pada zaman dulu ya, yang mana di era zaman dulu yaitu ada seperti legenda cerita yang terkenal di masyarakat itu, ada seorang ibu-ibu pada waktu itu, seketika ibu tersebut setelah kembali di rumah itu hartanya dirampas oleh para lanun tadi. Oh. Para lanun ini datang langsung merampas langsung balik, jadi tidak sampai membasmi ataupun apapun membakar rumah-rumah masyarakat tersebut, tapi hanya sekedar datang dan langsung pulang kan. Ibu itu setelah melihat perahu lanun yang udah jauh di sana, namun harta rampasannya udah hilang, jadi beliau tidak memastikan yang mengambilnya itu yang para lanun tadi. Oh iya, berarti sudah punya firasat gitu ya, bahwa lanun lah yang mengambil. Lanun yang mengambil, karena tidak ada lagi orang lain kan. Iya. Nah, setelah itu, beliau sempat ada tradisi di kita itu, tradisi di masyarakat Bangka itu mengamburkan beras kunyit. Nah, beliau meramburkan beras kunyit tepatnya di Batu Abu tersebut dengan sembari berdoa ataupun memohon agar barang-barang beliau untuk bisa dikembalikan ke beliau. Namun pada waktu itu akhirnya setelah beliau melakukan penghamburan beras kunyit tersebut, dan akhirnya terjadilah gelombang yang sangat besar, dan para lanun tadi dihantui oleh sosok seorang kakek-kakek yang akhirnya menyuruh untuk mengembalikan barang-barang tersebut, sehingga dan para lanun tadi akhirnya mengembalikan barang-barang punya milik seorang ibu tadi. Berarti para perompak tadi balik lagi ya. Itu artinya itu yang sehingga sekarang sampai sekarang booming bahwa Batu Abuk tadi menjadi tempat perlindungan buat masyarakat sekitar. Kalau Batu abuk itu artinya apa sih Bang sebenarnya? Ya, kalau abuk itu kan kalau dari bahasa Bangkanya abuk, jadi kalau ininya artinya kakek. Kakek. Ya. Okay. Berarti karena datang sosok kakek kepada perompak tadi. Iya, kepada perompak tadi sehingga apa tuh? Diberi Batu Abuk. Dan memang sudah lama disebut dengan Batu Abuk yang memiliki magis ataupun kekuatan, dan pada waktu itu pembuktiannya oleh ibu tersebut. Oh, baik. Memang sudah jadi kayak kepercayaan ya? Kepercayaan, jadi seolah-olah ada kepercayaan dari masyarakat tentang hal tersebut. This is the end of my journey in digging and seeing how many amazing things there are here. Facilities that have been well managed by young people who are moved to build an attractive tourist attraction in their hometown, which involves the local community and becomes a place to find their sustenance. Culture that is still well preserved, historical location that can be silent, witnesses to the stories of local people that are so interesting and valuable to tell the next generation. God created something must have benefits and purposes respectively. If you want to understand and interpret and color, it will definitely be very meaningful. Like the story of Tanjung Labun, where we can change our fate and the way of life as we want with effort. This is the end of my journey, but here, just the beginning for all of us to keep this precious thing.